Dek, silakan berisnya dipercepat. Jaga semalam suntuk, nggak bisa tidur. Takut, panik sampai nangis. Materinya banyak. Semuanya udah pernah kami rasain waktu perjalanan kami menjadi seorang dokter. Dari titik ini, kami dilatih untuk selalu disiplin dalam menjalani kewajiban menjadi seorang dokter. Ada yang merasa melanggar? Kamu maju sini. Ya, kamu maju. Kamu merasa ada yang salah sama penampilanmu enggak? Dari atas sampai bawah ini. Coba diperhatikan. Waktu Wildan maju, bingung sih apa yang kurang. Kalau menurut aku, rambut sih udah rapi. Baju udah hitam putih, sepatu udah hitam. Tapi... ternyata salah satu kuku dari Wildan ada yang panjang. Payah bisa-bisanya dia nggak potong kuku. Setelah berapa bulan pakai hitam putih, sudah mulai terbiasa kuliah kedokteran. Aduh, ini kok pada ambil semua ya? Kalau giliran skill, gak usah ditanya lagi. Paling suka jadi probandus. Padahal cita-citanya dokter. Ya Allah, ini preparat apa sih? Kayaknya sama aja deh. Kita mahasiswa kedokteran, ujian tiap bulan, udah biasa. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona di Jawa Barat Ridwan Kamil Minggu pagi mengeluarkan pernyataan terkait penanganan COVID-19 di wilayah Jawa Barat. COVID-19 melanda. Angkatan kami terkena dampaknya. Kuliah pakar, skill, bahkan ujian skripsi juga dilakukan secara online. Selamat ya, Dek. Kamu lulus sidang skripsi. Kelihatan Bu, semangat. Tarik nafas, ikuti aba-aba saya. Keluarkan, dorong. Alhamdulillah. Kita koas, kalimat ajaib kita, baik dok, mohon maaf dok. RM kuningnya mana ya, Dek? Loh, pemeriksaan dadanya kok timpani ya? Baik dok, mohon maaf dok. Kita koas, udah pasti kita punya satu teman yang setia nemenin kita di mana-mana. Kita koas, udah pasti kita siap maju tugas kapanpun. Halo Aldi, kamu di mana? Dokter Abraham mau maju tugas sekarang. Dek koas, maju tugas sekarang ya. Ya dok, kita koas, udah pasti kita bisa tidur di mana-mana. Fit. Jadi kami dari pagi sudah ikut visit dokter. Nanti bisa lagi, dan lagi. Koas kan ada stase minornya 1 bulan. Terus ada stase mayornya 2 bulan. Mau lihat keseruannya? Nih, lihat nih. Itu gimana? Aman? Aman. Itu gimana, Fritz?
Aman. Didi, lihat kamera. Stase terkece, ya anestesi. Saksian. Pas bude, semangat ya. Kalau ini stase forensik. Sombong amat. Seru banget ya. Iya kan. Syasha, kamera tuh. Oh, selamat datang di stase kulit. Bisa menolong ibu melahirkan anaknya. Selamat datang di stase Objin. Bu, ikutin arahan saya ya. Sedikit aduh, pengen bu. Alhamdulillah, selamat ya bu. Bayinya udah lahir. Kalau ini stase yang dari kepala sampai kaki, interna. Ternyata kehidupan Koas penuh cerita ya. Senang punya pengalaman baru, tapi ada juga sedihnya. Jauh dari keluarga, kadang bisa di Magelang, Demak, Kudus, Parah, atau Purwodadi. Ternyata capek juga ya. 1,5 tahun rumah sakit udah jadi base camp. Banyak momen penting yang kami relakan demi meraih cita-cita. Makasih ya teman-teman udah berjuang bersama dari awal sampai akhir. Setelah semua stase terlewati, proses kami berlanjut menghadapi UKM PPD agar bisa dinyatakan lulus menjadi dokter. Dalam prosesnya, kami belajar setiap hari dari pagi bertemu pagi, membaca dan mereview semua materi di tiap stase. Selamat datang di uji kompetensi OSC. Peserta ujian dipersilakan menempatkan diri di tempat yang telah ditentukan. Hari-hari menunggu KMPPD begitu menegangkan dan kadang bikin overthinking. Namun, kita hanya bisa pasrah kepada Allah dan memperbanyak ibadah. Hai guys, hari ini aku mau buka pengumuman UKM PPD. Doain supaya aku lulus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, aku lulus. Bentar. Ini kok ngeblur ya? Selama Koas, kita tidak hanya belajar tentang ilmu kedokteran, tapi juga tentang kemanusiaan, kasih, dan persahabatan. 13 stase mempunyai pembelajaran yang berarti bagi kami. Kami belajar untuk menghargai setiap nyawa pasien tanpa memandang latar belakang atau kondisi sosial mereka. Selain itu, kami dapat belajar bekerja sama sebagai tim medis yang solid, saling mendukung, dan menghormati peran masing-masing.
Trophies.